Halo, nah ini dia penampakan dari New NMAX ya. Sebenarnya ini motor sudah turun dari tanggal 11 Maret 2020 ya, cuma baru sempat dikeluarin dari rumah dan ini belum sama sekali turun ke jalan ya, masih dari dealer. Belum pernah turun ke jalan semenjak turun, udah 2 minggu ya. Udah sekarang pengen coba buat jalan tes. Nah ini plastiknya masih ada ya, dicopot dulu. Terus joknya juga dicopot. Nah, ini dalamnya ada helm, spion, sama tutup plat nomor. Buang aja plastiknya. Nanti dipasang. Tapi udah 2 minggu belum ada kabar untuk pengambilan plat nomor. Masih. Walaupun ini masih yang seri non ABS, cuma nggak ada settingan di shock breaker. Nah ini rencana gue bakin pasang hugger ya di sini ya, buat nutup nih karena biar nggak rawan air, cipratan-cipratan air gitu kan, lebih keren juga sih kayaknya sih. Coba kita nyalain. Nah ini di sini ada lubang casan dan ini cukup dalam juga nih. Dalam kalau kita masukin HP itu bisa masuk ke dalam. Ini dia bagasi lainnya. Ini juga ini nggak terlalu dalam sih, cuma lumayan ada penutupnya. Untuk seri non ABS kontak masih biasa ya. Ini untuk kita buka tangki bensinnya, klik aja. Oh ini harus di posisi tengah, klik. Nah buka, klik, buka. Menurut gue sih ini buat nyalon kulkas nggak terlalu bisa ya, karena gue coba untuk nyalon kulkas masuk itu nggak masuk, cuma yang nyalon outlet aja. Tapi posisi harus dibalik ini. Nah,
tombol-tombolnya masih sama standar ya. Menu-menu untuk settingan di speedometer. Coba kita nyalain. Kita coba dengar mesinnya ya. Coba nyala dulu. Nah, ini suara mesinnya. Lampunya keren ya. Punya motor, perawat, jalan, gitu aja sih. Nggak terlalu tahu tentang mesin. Mungkin nanti kedepannya bakal gue sedikit modif-modif ya, modif-modif murahan lah. Yang penting bisa kelihatan lebih garang gitu. Oke, mungkin itu aja sedikit tentang apa ya, kenalan motor baru. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Nantikan video selanjutnya tentang motor ini yang gue pakai, bakal gue pakai.